Trat. Halo teman-teman YouTube, hari ini aku mau buat video untuk Mas Rudi dan Mas Aik Mau. Oke, jadi di kesempatan video kali ini, hari ini aku mau mencoba untuk memancing ikan canal libata dengan menggunakan umpan cacing. Oke, bagaimana keseruan dari video ini? Semoga kita dapat ikannya. Lanjut. Spot mancingnya kita bakalan mancing di situ tuh. Biasanya ikan canal libata itu berada di lubang-lubang seperti ini nih. Biasanya di lubang-lubang sawah seperti itu. Hanya di seperti itu, kalau di kali juga di pinggir-pinggiran seperti yang berbatuan. Dan untuk sekilas info, ikan cana limbata merupakan ikan cana khas dari pegunungan atau dari daerah pegunungan. Karena pada daerah dataran rendah itu tidak terdapat ikan cana limbata. Oke teman-teman, ini merupakan ikan cana limbata. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, namun ukuran rata-rata cana limbata dewasa itu sekitar seperti ini nih, sekitar 15 sentian. Itu aja udah gede banget, dan kita berhasil mendapatkan satu fish on. Mantap. Lanjut mangan. Oh, di situ makan. Oh, di situ sabar rak. Motra sabar. Mantra sabar aja. Ris mangan Ris. Yuk, on di setral. Atuh. Pedot. Pedot. Sini pedot. Oke, aku dapatkan 2 ekor. Kurang ke sini kameranya. Sini sih. Aduh. Oke, teman-teman, aku hanya dapatkan 2 ekor dan beberapa ikan-ikan kecil limbata dan saya tangkap pakai tangan. Nih. Ini satu. Ini ukurannya lebih besar daripada yang pertama itu loh. Ini yang 2 nih. Oke, mohon maaf, saya hanya bisa dapat 2 ekor. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menghibur Anda semua. Dan untuk estimasi mancing saya pada hari ini itu bersama Mas Farel dan Mas Putra. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih.